saya itu istirahat, istirahat. Itu HP-nya tuh di tempat di meja, tapi deket tidurnya. Istirahat itu, ya ada orang masuk tanpa permisi, lihat-lihat gitu, nggak ada orang mengambil HP di meja itu. Untung ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya, dan Ibu Kasiem ini melapor atau menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dia kehilangan HP, dan anak-anaknya sendiri pun juga berusaha mencari rekaman CCTV itu, sudah ketemu. Nah, tinggal nanti kita proses pengembangan lebih lanjut.